Selamat pagi. Sekarang jam 7.20. Kita mau start pendakian ke Gunung Salak II di Haji Saka. Dan kali ini enggak tank top, tapi gua sama teman gua dua orang mau camp di, mungkin tadi kita saat ini pos 4. Cuaca kondisi cerah dan mudah-mudahan sampai bisa cerah. Ketemu di trek Gunung Salak. Pesona Gunung Satu ini memang menjadi salah satu gunung yang akrab di telinga para pendaki. Gunung yang selalu dihubung-hubungkan dengan banyak kisah mistis atau horor oleh beberapa orang yang pernah mendakinya. Tapi bagi saya, ketika datang menelusurinya dari bawah sampai puncak, sama halnya dengan gunung yang lain yang pernah saya datangi, suasananya tidak jauh berbeda. Mungkin yang menakutkan adalah treknya kali ya, yang bikin kaki seakan-akan meronta saat mendakinya. Apalagi kali ini saya mencoba jalur Salak II, di mana bukan hanya kaki yang dipaksa berjalan, tapi tangan pun harus ikut memanjat. Bahkan kadang mulut pun tanpa disadari ikut berkomentar dengan jalur ini. Seperti biasa, ketika itu udah ngeliatin pura, jalannya udah curam nih. Jadi kita harus turun dari motor. Berat banget soalnya. Ayo, jalan gas. 15 menit ya. 15 menit kita dari base camp bawah. Kita sampai di pintu. Lagi bentar ya. Pendakian Haji Saka. Salak di Haji Saka. Gila, perjuangan cuy. Perjuangan kita baru akan dimulai sebentar lagi. Sekarang jam 8.09. Kita istirahat sebentar baru tarik ke atas. Untuk itu, jika teman-teman ingin mencoba jalur Salak II, ada baiknya fisik dan mental disiapkan benar-benar. Jika kalian sudah pernah ikut jalur Cimelati Salak 1, bagi saya Salak 2 ini 2 kali lipatnya. Tapi bukan membanding-bandingkan ya, ini hanya pendapat saya. Maaf jika saya salah. Balik lagi, mungkin yang seram dari gunung ini bukan kisah mistisnya, tapi seperti sebelumnya yang saya bilang, terletak di treknya. Oh iya, selain puncak 2, kita akan menemukan puncak 7, yaitu puncak Fajar Kencana, dengan ketinggian kurang lebih 1910 mdpl. Jadi sekali mendaki dua puncak yang diraih. Hehe. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan pendakian, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini, perjalanan kita semuanya berjalan lancar, naik selamat, turun juga selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mau teriak apa kita? Salak 2 sukses gitu. Ah, itu apa biasa aja. Salak. Anjir ini. Salak. Apa? 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 Salak luar biasa. Salak 2 luar biasa ya. Okay. Salak 2 luar biasa. Sekarang sekitar 8.30, kita mulai start pendakian dan masih dikasih cuaca cerah, jadi semangat pagi untuk melakukan trekking. Nah, start pendakiannya. Di sini gue ketemu sama selebgram sekaligus youtuber baru. Pendaki gendut, Bang Chandra Sinamata. Bang, minta foto bang. Jadi
Dan rencana hari ini gue bertiga sama Dwi sama si Chandro. Dan orang ini dulu enggak beberapa pos akan kita lalui. Satu petilasan, yang kedua lapak pakis, yang ketiga Haji Salomot, yang keempat Satria Bangawi. Nah, kita akan ngecamp di situ. Sebelum besoknya kita akan ke Fajar Kencana, Puncak 7 sama Puncak kedua, Puncak Prabu. Oke. Jadi trek awal itu vegetasinya ketutup karena didominasi tumbuhan bambu. Terus treknya sedikit berbatu. Nah, setelah landai ini kita akan ketemu tanjakan untuk ke petilasan. Di ujung tanjakan ini pos 1 petilasan sekitar kurang lebih 15 menit dari pintu rimba. Ya, kita sampai di pos 1 petilasan ini. Nah, cuman sayang banget ini pagarnya sama pintu yang di sini tuh dirusak sama orang. Padahal nggak tahu salahnya apa, tapi dirusak. Lihat guys, kita istirahat sebentar dulu di sini, baru kita lanjut. Sekitar 15 menit kita istirahat di makam Eyang Prabu Wijaya. Terus sekarang kita mau lanjut ke pos 2 Lembah Pakis. Dan sekarang jam 9 lewat 3 menit. Apa itu? Jadi kalau ke Salak 2 tuh, kalau beruntung, si Molly nih, gue panggil dia Molly, tapi laki-laki katanya nih, dia tuh kadang si anjing ini ngikutin pendaki sampai di puncak. Kemarin waktu itu gue tektok sama teman-teman, dia ngikutin sampai puncak. Nih, Molly. Kikiu. Yuk kita lanjut. Nih, hutan damar. Ya, kita ngekam. Ngekam. 15 menit dari petilasan, kita sampai di air terakhir di jalur ini. Kita harus bukan lubangin sih, buka sedikit karetnya, terus kita ambil air. Tapi jangan lupa ditutup ya guys, karena ini masih paralon untuk air warga. Nah, di belakang kita sana ya, sih, itu ada tempat camp, namanya Camp Abri. Cuma kalau kita nge-camp di sini kan nanggung ya, jadi mending kita lanjut. Sekarang 19.16. Sekitar satu jam kita dari pintu rimba. Ini belum sampai setengahnya pos 2. Cuaca mulai mendung, tapi mudah-mudahan gak hujan ya. Oke, kita istirahat sebentar. Nah, di sini ada sumber air, genangan. Kalau hujan ada air, kalau gak hujan jangan berharap guys. Nah, ini dibikin tangga. Yuk. Gimana, Wi? Wi, gimana, Wi?
lumpur ya. Becek soalnya paling mungkin kemungkinan hujan terus sih. Wow, guys, kita harus dengkul sama nih, dengkul ketemu dagu nih. Ayo, kurang lebih sekitar 2 jam 15 menit dari pintu rimba, akhirnya kita sampai di Mbak Pakis. Jadi kalau udah kayak gini nih, udah banyak kumpulan Pakis, berarti dari mau nyampe, udah sampai di pos lapak Pakis. Pos 2. Oke. Akhirnya 10.44, 2 jam 4. 2 jam 15 menit. Dari pintu rimba. Nah, kita istirahat sebentar, baru kita akan naik ke pos 4 untuk nge-camp. Ya, baru kali ini mendaki gak ada cemilan loh. 15 menit lah kita istirahat di lapak Pakis. Kita lanjutin ke pos 3 Satria, Haji Salomo. Nah, itu tuh disitu yang ada punggungan tuh, di tengah-tengah situ pos 3. Kurang lemak, kurang semangat tuh bang, ngevlog. Oke, kita mau makan siang nanti di sana mungkin. Nah, jalur dari lapak Pakis ini ke pos 3. Ya, tiba-tiba memori penuh loh. Kita ketemu landai ini. Nanti setelah landai ini di ujung landai ini kita akan nanjak sekitar mungkin 45 menit baru kita nyampe di pos 3. Nah, saat naik deh salak 2 ini dari Haji Saka, kita tuh lewatin punggungan-punggungan, lewat punggungan terus dapat landai. Di situ nanjak lagi punggungan, nanjak lagi kayak gitu. Tapi masih enak sih. Udaranya masih bukan udara, cuaca masih bagus, sedikit berawan sih, mudah-mudahan gak hujan. Oke, kita lanjut guys. Gimana Wi, masih aman? Aman. Gimana Chan? Aman. Jadi dari sini kita akan mulai nanjak ke pos 3 ya. Mudah-mudahan sih setengah jam udah nyampe. Oke, lanjut. Sensasi treknya salak 2 tuh tanjakan semua, tapi seru guys, kalian harus cobain. Kemarin hujan. Kemarin sampai sini jam 5 gitu. Sore. Kurang lebih sekitar 40 menit dari pos 2. Kira-kira kita sampai di Haji Salomo pos 3. Di sini tempat campnya cuma muat 2 lah. Lihat. Kita makan siang dulu di sini. Baru kita lanjut ke pos 4. Sekarang 12.58, kita dari pos 3 Haji Salomot.
kita akan ke pos 4 Bang Awi. Cuaca udah mulai agak mendung, sebaiknya kita bergegas. Lihat nih, baru mulai jalan, udah naik tanjakan aja nih. Bermain. Lanjut, lanjut. Kan lihat, aduh, emang the best lah Salak Dua nih, pemandangannya masih kebuka. Guys, ini webbing. Kalau udah sampai di sini, tandanya pos 4 sebentar lagi, mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi webbing pertama nih. Ini tanjakan sebelum pos 4, karena dari sini tuh kita 10 atau 15 menit. Oke, kita coba lagi ya pakai care, kalau kemarin kan nggak pakai care. Malu-maluin dong kemarin nggak pakai care. Kung Fu Panda. Kita pernah lihat Kung Fu Panda? Ini dia, mari kita lihat aksi Kung Fu Panda. Asik. Tuh, gitu caranya Bang Jarno. Nah, gue nih salah. Lihat tadi kepleset sama kayak gue. Dan hadir dramatis. Gimana? Mantap. Jadi sekitar 5 menit dari webbing tadi, ternyata kita udah nyampe di pos 4. Hup. Akhirnya kita sampai di pos 4. Satria Bang Wawi, ketinggian 1725 mdpl. Nah, dari pos 3 sekitar 40 menit kita bikin tenda dulu ya. Jadi kita udah selesai bikin tenda. Tenda kita tuh yang sama, yang flysheet hitam, tenda warna biru. Di sini cukup rame. Pos 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tenda. Hari ini Salak sedang rame, guys. Ini lagi buka restoran, guys. Lihat. Boleh, silakan. Berapa? Goceng serau. Nah, ini kita lagi buat pecel tiran Mbok Yum. Oh, all you can eat ya? Yeah, all you can eat though. Tuh, enak banget kalau bawa cewek sebenarnya. Mereka yang masak, kita yang tidur. Iya kan? Nah, ini ada juga yang tektok tadi yang gue bilang. Orang, apa? Open trip. Ada sekitar 40 orang tapi belum turun semua. Sekarang udah jam 14.37. Tadi kita nyampe di sini jam 2 ya. Pukul 14 ya, jam 2. Nah, kita mau ngobrol sama pendaki-pendaki yang lain. Kita mau tanya ini gimana pesan mereka tuh tentang Salak 1 treknya. Salak 2 treknya. Kita explore tempat ini. Itu kalau dari sana kan dari bawah tuh. Nah, kalau udah ke atas lewat sini. Tempatnya. Tuh, treknya. Dari atas tuh. Mereka ini vegetasinya ketutup, jadi enak, nggak angin pun, kalau badai nggak terlalu kena sama angin.
Mbak, gimana treknya, Mbak? Mantap. Mantap ya? Mantap. Sampai puncak? Fajar Kencana doang. Fajar Kencana. Gimana, Mas? Mantap ya? Mantap. Sampai puncak dua? Enggak. Oh. Enggak cukup. Cukup ya? Udah tutup sih ya? Hah? Udah tutup puncaknya. Takut malaman. Iya. Kayaknya kebanyakan mereka tuh sampai di puncak Fajar Kencana karena udah enggak ini ya. Udah enggak cukup waktu. Ya, betul cuaca. Sebenarnya sih sampai sekarang enggak hujan ya, cuman mendung. Tapi lebih baik. Iya, betul. Tapi lebih baik. 2 jam ya, Pak? 3. Cepatnya 2 jam. Iya. Santai 3. Nah, jadi daripada kehujanan atau kemalaman, mending nggak usah paksain deh. Karena kalau kita kalau naik Salak nih guys, kita nggak bisa maksain. Jadi gini, Salak satu, Salak dua ya, menurut gue ya. Kalau lo tektok, at least lo jalan itu dari bawah itu harusnya jam 7 tuh udah jalan start topnya, supaya nyampe di atas sekitar jam 12 atau jam 1. Nah, kalau udah jam 10 atau jam 11 lu belum nyampe puncak, entah puncak Salak 1 atau Salak 2, lebih baik lu turun. Karena pasti akan kena malam. Tapi kalau lu pengen kena malam juga gak masalah ya. Gas! Mas, gimana mas? Treknya mas? Keren. Keren ya? Sampai puncak? Spiderman, jadi Spiderman. Widih, mantep. Gimana mbak? Gunung pertama aku. Ih, gunung pertama? Iya. Mantap. Keren, keren. Langsung Salak 2. Mbak, sampai puncak gak, Mbak? Fajar Kencana. Fajar Kencana, gak apa-apa, nanti balik lagi ya. Ini mereka baru dari turun nih. Gimana, Mbak, treknya? Keren. Keren ya? Keren. Sampai mana? Puncak. Puncak? Fajar Kencana? Enggak, dua. Wih, mantap, keren. Mas juga ya? Mantap. Mas, gimana mas treknya, Mas? Mantap, Mas. Sampai puncak 2? Sampai puncak. Wih, keren, keren, keren. Semua nih, sampai puncak 2? Mantap. Sampai gini. Mantap. Mantap, gila, gila. Keren, keren, keren banget. Gue cari konten soalnya, Bang. Tangan-tangan nih. Gimana, Mas? Sampai puncak 2? Sampai. Wih, mantap. Harus diir, ya. Sampai kemana? Om Syarif. Gak apa-apa, Om. Kita harus... Jangan, kita jangan maksain. Iya, betul, Om. Oke, Om, hati-hati ya, Om. Sampai ketemu di gunung berikutnya. Mana, Pak? Treknya, Pak? Mantep ya? Ekstrim. Ekstrim ya. Sampai puncak berapa, Pak? Puncak ini apa, Fajar? Fajar Kencana ya? Kencana. Iya. Nanti next lah kalau balik ya, Pak. Puncak 2. Camping ini, Pak? Iya, camping kita. Terus berapa? Nih, di sini. Wih. Iya, tadi Pak. Ya, terima kasih ya. Semangat Bu. Semangat, semangat. Pi, masih ada nggak Pi? Semangat doang. Semangat. Semangat suka kita. Iya, betul. Menikmati Bu. Masih berapa? Menikmati banget. Nggak ngira bisa. Lumayan, lumayan. Akhirnya hujan guys, sama kabut. Nah ini arealnya Salak tuh begini nih. Hujan, kabut, gerimis tipis-tipis gitu. Tadi sempat dapat apa namanya? Dapat cerah tadi. Cuman ini sekarang jam 16.21. Hujan dia. Udah mulai hujan. Kita masuk ke dalam tenda. Jadi sekarang jam 15.45. Kita mau masak dulu ya. Iya, ya. Masak kau ya? Masak, gua yang masak. Anjir. Ini satu ini tidur kayak perawan, parah lu. Kayak janda. Nah, di luar lagi hujan, akhirnya kita masak di dalam tenda.